Soalan tambahan, tambahan yang sekejap. Tambahan. Saya bagi peluang yang ketiga. Sila yang berhormat Tuan Matang Pauh. Terima kasih atas speaker. Terima kasih atas soalan dan jawapan oleh Menteri. Menteri, saya ingin menanyakan, tahun lepas pada September 2021 telah diumum ya Akta Perubahan Iklim yang bakal dibawa dalam tahun 2022. Kita memahami kadangkala punya wujudnya pertikaian antara rezap hidrolik, aset hidrolik di bawah milikan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Bagaimanakah akta ini bakal mengambil kira pertikaian sebegini, lebih-lebih lagi bila berkait dengan projek tebatan ataupun mana-mana teknologi terkini menyimpan simpanan air banjir bawah tanah contohnya. Bagaimanakah akta ini dapat mengawal selia dan memperbaiki hubungan supaya semua rezap aset hidrolik mampu diselenggara oleh kerajaan negeri dengan harmoni walau mana pun parti politik yang memerintah. Terima kasih, hormat. Sekali Mat Tampau, sila Menteri. Terima kasih, Mat Tampau. Sebenarnya kita mempunyai suatu kajian yang komprehensif di segi membangunkan aset yang sedia ada supaya dapat di sebarang perancangan pembangunan mesti diambil kira. Dalam Akta Perubahan Iklim yang kita sedang bangunkan, kita mewajibkan semua pelan pembangunan di peringkat negeri dan kerajaan tempatan mesti mengikuti perancangan yang telah disediakan oleh pihak Perak Perubahan Banjir. Jadi oleh kerana itu, buat masa ini dia tidak diwajibkan dalam peraturan yang ada, dan kita dengan keadaan realiti perubahan iklim yang berlaku, kita akan pastikan semua pelan pembangunan mesti mengambil kira perancangan tersebut supaya kita boleh menjaga aset sebagaimana dibangkitkan tadi, termasuk juga mengelak kesan-kesan yang berganda akibat daripada banjir pada masa hadapan. Terima kasih.